Salam sejahtera semua. Saya Chris MJ, temankan anda di Cergas, di mana kita akan melakukan aktiviti senaman supaya kita dapat tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Jadi, hari ini apakah aktiviti yang akan kita buat? Kita main bola ke? Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil cikgu kita pada hari ini. Itu dia murid-murid. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Amir. Apa khabar Cikgu? Khabar baik, Chris. Khabar baik. Okey, baiklah Cikgu. Untuk hari ini kita akan buat apa Cikgu? Kita main bola ke ni? Baik, hari ini untuk aktiviti hari ini kita akan melakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan. Nantikan aktiviti yang menarik selepas ini. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan sebarang aktiviti fizikal atau senaman, yang penting apa Cikgu? Yang penting kita perlu melakukan aktiviti pemanasan badan. Okey, badan kena panas dulu ya? Kena panas dulu. Okey, jom. Baik murid-murid, hari ini kita akan memberi penekanan dari aspek keselamatan, iaitu dari segi peralatan. Okey, murid-murid perlu memilih peralatan yang sesuai supaya tidak mendatangkan sebarang risiko kecederaan kepada murid-murid. Baik murid-murid, untuk aktiviti pemanasan kali ini kita akan lakukan 3 aktiviti pemanasan badan. Yang pertama jumping jack, okay. Yang kedua squat jump, dan yang ketiga adalah lari setempat, okay. Baik, untuk hari ini Chris, yeah. Untuk jumping jack seperti biasa kita akan lakukan sebanyak 10 kali, okay. Yang kedua Chris, squat jump sebanyak 10 kali, okay. Dan yang ketiga Cikgu Syaril, lari setempat selama 20 saat. Sudah bersedia, Chris? Sedia, Cikgu. Sudah bersedia, Cikgu Syaril? Boleh kita lakukan semua? Boleh. Boleh, baik. Kira 3, 2, 1. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, bersedia untuk squat jump? Sedia, Cikgu. Sedia. Okay, ready? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk yang ketiga, lari setempat selama 20 saat. Bersedia? Sedia, cikgu. Sedia. 3, 2, 1. Okey, boleh Cikgu Syaril? Boleh. Boleh Chris? Boleh Cikgu. Boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Chris, okey? Okey Cikgu. Cikgu Syaril, okey? Okey. Baik. Untuk aktiviti pemanasan badan tadi, dia berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan. Okey, baiklah. Jadi seterusnya kita buat apa Cikgu? Seterusnya kita akan lakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan secara dinamik. Dynamic. Okay, yeah. Baiklah. Jom. Baiklah murid-murid, semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia, Cikgu Amir, hari ini kita buat apa Cikgu? Ya Chris, hari ini kita akan lakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan secara dinamik. Okay. Ada 3 aktiviti, Chris. 3 aktiviti. Kita akan lakukan Cikgu Syaril. Okey. Semua menggunakan peralatan bola. Boleh gunakan bola sepak, bola baling ataupun menggunakan bola jaring. Okey. Boleh? Okey Chris, kita dah boleh mula? Boleh Cikgu. Boleh. Okey, okay, buat untuk apa Cikgu? Aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama kita akan melambung bola daripada bawah ke atas dan menangkap semula. Okay. Itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, kita akan melantunkan bola daripada aras kepala ke bawah dan menangkap semula. Okey, dan okay. Aktiviti yang ketiga adalah melantunkan bola sambil menangkap dan melompat. Contohnya, melantun, melompat dan menangkap bola. Oh. Aktiviti tiga-tiga tersebut adalah aktiviti berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan, Chris. Okay. Cikgu Syaril. Yeah. Boleh kita mula? Boleh, Cikgu. Boleh. Okey. 3, 2, 1. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, bersedia untuk aktiviti kedua? Sedia, cikgu. Sedia. Okey, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aktiviti yang ketiga, bersedia melantun dan menangkap sambil melompat. Bersedia, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, cikgu cara okey? 9, 10. Okey, Chris? Okey, cikgu. Cara okey? Penat? Berpeluh. Memang kena follow cikgu Syaril sebab kita bersenam kan cikgu? Betul, Chris. Okey, baiklah cikgu. Kalau murid-murid nak buat 4 set boleh tak? Boleh, tapi kita perlu tengok kadar nadi denyutan jantung kita. Jangan melebihi daripada 120 denyutan seminit. Chris. Okay. Kita rasa jantung kita laju tak? Rasa laju lah. Laju tak? Memang laju lah. Jadi 3 set cukup lah. 3 set. Maknanya kita dah manas kan? Kita dah rasa kita punya badan dah terasa panas dan bersedia untuk melakukan aktiviti, Chris. Baiklah, seterusnya kita kena buat apa, cikgu? Selepas kita melakukan aktiviti. Yang penting apa? Selepas ini, kita akan lakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan. Pemanasan badan tadi, kita telah melakukan aktiviti melambung, melantun dan melompat. Aktiviti ketiga-tiga tersebut adalah aktiviti yang melibatkan koordinasi mata dan tangan, Chris. Okey. Untuk seterusnya, aktiviti kita akan lakukan aktiviti koordinasi mata dan tangan sebanyak 3 aktiviti menggunakan 2 bola, iaitu bola sepak berbentuk bulat dan juga bola rugby yang berbentuk bujur. Okey, aktiviti yang pertama, Cikgu Syaril. Chris, aktiviti yang pertama adalah menghantar dan menerima. Boleh? Faham? Okay. Menghantar dan menerima. Okey, cikgu akan tunjukkan dulu. Okey. Cara menghantar, kita perlu menghantar daripada bawah kaki kita dan menghantar. Chris akan menerima bola. Betul, cikgu macam tu. 10 kali ulangan. Okey. Okey, sekali lagi. Ha. Betul. Okey, sekali Chris. Yes. Betul. 10 kali 10 kali ulangan. Okey, baik. Baik. Yang kedua, aktiviti yang kedua, kita akan menggunakan 2 bola rugby secara berpasangan. Boleh? Cikgu Syarif boleh tolong ambilkan? Okey, cikgu akan bagi Chris. Murid-murid boleh tengok. Okey. Melambung secara serentak menggunakan 2 bola rugby. Okey. Baik. Sedia, Chris? Ya. 1, 2, mula. Yes. Boleh semua? Okey. Chris boleh buat? Boleh, cikgu. Boleh. Itu aktiviti yang kedua. Dan aktiviti yang ketiga, kita akan letak bola rugby. Okey. Kita akan menggunakan bola bulat. Baiklah. Melantunkan bola bulat. Dan pasangan kita akan menerima. Okey. Okey, melantun mesti dari atas kepala dan melantun ke bawah. Pasangan perlu menerima semula. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Chris, cikgu Syarif sudah bersedia? Murid-murid pun sudah bersedia? Sudah, cikgu. Baik, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama, iaitu aktiviti menghantar bola bujur dan menerima secara berpasangan. Okey. Baik, sedia? Sedia. Sedia semua? Sedia, cikgu. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Baik. Untuk aktiviti ini, dia memerlukan kekuatan mata kita, fokus mata kita untuk menangkap dan menerima bola. Kalau kita tak nampak, mata kita pandang tempat lain, boleh tak kita tangkap bola? Tak boleh, cikgu. Kalau macam ni, tak boleh.
Lagi dua, Chris. Lagi dua. Kalau mata tak nampak, Mia. Mata tak nampak. Ha, Chris, mata tak nampak. Kena fokus. Satu. Yes. Baik. Okey. Okey, Cikgu Syarif, tahniah. Cikgu Chris, tahniah. Okey, kita gunakan dua bola. Aktiviti yang kedua. Sedia, Cikgu Syarif? Baik, sedia. Tiga, sedia, Cikgu. Dua, satu. Oh, baguslah, Cikgu Syarif. Chris. Awak sangat baguslah, Chris. Terima kasih, Cikgu. Oh, okey. Teruskan. Bagus. Aktiviti ini memerlukan... aktiviti ini memerlukan komunikasi antara pasangan bagaimana kita nak melambung bola. Okey. Dua. Lagi dua. Lagi dua. Oh, belum lagi. Satu. Okey. Baik. Okey. Yang ketiga, kita gunakan bola bulat. Melantun dan menerima bola. Okey, sedia. Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Lentikkan lagi badan. Lentikkan lagi? Empat. Wow. Lima. Bagus, Chris. Oh, tahniah, Chris. Cikgu Syari boleh? Oh, ya. Enam. Wah, Cikgu Syari macam Hulk lah, Cikgu. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Tahniah, Chris. Cikgu Syaril, tahniah. Okey. Okey. Untuk ketiga-tiga aktiviti ini, amat penting untuk kita melatih koordinasi mata dan tangan. Okey, okay. Bersedia? Kita gunakan bola hujur. Okey, sedia? Sedia, Cikgu. Tiga, dua, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Baik, gunakan dua bola. Okey. Okey, sedia. Tiga, dua, satu. Tiga. Okey ke, Cikgu? Okey. Okey. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Alamak. Sepuluh. Baik, ketiga. Okay. Melantun dan menerima bola. Sedia. Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Oh, baik, tahniah Chris, tahniah Cikgu Syaril. Kerana Cikgu tengok, Chris dan juga Cikgu Syaril, koordinasi mata dan tangan Cikgu Syaril dan Chris sangat bagus. Yes! Masih, Cikgu. Sama-sama. Saya pasti kawan-kawan saya di rumah pun sangat bagus koordinasi mereka. Ya, betul. Cikgu percaya Chris. Yeah. Di rumah pun murid-murid sangat bagus. Okay, jadi seterusnya kita buat apa, Cikgu? Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti yang ketiga lepas ini. Okey. Murid-murid, seterusnya aktiviti yang kita akan lakukan adalah aktiviti koordinasi mata dan tangan dalam aras yang tinggi atau lebih kita kenali adalah aras secara dinamik. Okey. Baik. Okey. Murid-murid, sudah bersedia? Okey. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan lakukan aktiviti menghantar dan menerima secara bergerak sisi. Okey. Cikgu akan demokan dulu untuk aktiviti yang pertama sebagai contoh gerak perlahan. Okey. Okey, sambil bergerak. Sambil bergerak. Okey, baguslah Chris ni. Masih, Cikgu. Sekali lagi. Okey. Belum ni dah praktis dah, Cikgu. Dah praktis je. Chris dah praktis di rumah. Okey. Baik, seterusnya kita akan menggunakan bola bulat. Aktiviti kedua ini memerlukan kamu bergerak secara zigzag. Okey, Cikgu Syari, Cikgu akan demo. Okey, Chris, Cikgu akan demo bagaimana untuk melakukan aktiviti yang kedua. Baik, kita akan melantunkan bola dan bergerak secara zigzag. Menggunakan dua tangan kita, melantun dan menerima semula. Okey. Kita mengundur ke
belakang. Okey, sekali lagi cikgu akan demo. Kita akan melantunkan menggunakan dua tangan. Satu. Kita akan melantun. Dan kita akan mengundur ke belakang. Boleh? Itu untuk aktiviti yang kedua. Okey. Kita ada dua aktiviti je, Chris. Okey. Untuk kali ini. Cikgu Syarin, kita ada dua aktiviti tapi kita akan melakukan tiga kali ulangan. Tiga kali ulangan. Okey, okay, boleh. Sudah bersedia, Chris? Cikgu Syarin sudah bersedia? Dah. Baik. Okey, aktiviti pertama. Yang pertama, kita gunakan bola rugby. Okey. Okey. Okey, sudah bersedia, Cikgu Syarin? Chris, sudah bersedia? Sedia, cikgu. Okey, kita mulakan dengan gerak perlahan dulu. Boleh? Oh, perlahan dulu. Okey, boleh. Okey, sedia. Cikgu Syarin kena kira tau. Okey, tiga, dua, satu. Baik. Untuk aktiviti yang ini, kita memerlukan pergerakan sambil menerima bola. Aktiviti ini memang tentu sekali dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Baik, cikgu nak terangkan koordinasi mata dan tangan itu apa? Koordinasi mata dan tangan itu adalah penyelarasan di antara anggota tubuh badan satu sama lain. Kali ini kita fokus kepada mata kita dan juga tangan kita. Baik, satu lagi. Sedia. Okay. Satu lagi. Satu lagi. Bagus, Chris. Yeah. Cikgu yakin murid-murid di luar sana pun dapat melakukan dengan baik. Baik. Okay. Seterusnya, aktiviti yang kedua. Kita akan bergerak secara zigzag. Okay. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Boleh. Tiga, dua, satu. Baik. Bagus. Mengundur, tahniah, Chris. Cikgu Syarif, bagus. Okey, untuk aktiviti ini pula sesuai untuk semua peringkat umur. Kerana apa? Kerana dia mudah untuk kita lakukan. Aktiviti ini secara tidak langsung mudah dan juga dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Penyelarasan anggota tubuh badan kita amat penting supaya apa? Supaya setiap pergerakan dalam kehidupan kita berfungsi dengan baik. Lagi dua, cikgu Syarif. Lagi dua. Laju sikit. Okey, okay. Satu lagi, go. Ya, itulah dia koordinasi mata dan tangan. Okey, Chris, cikgu Syarif boleh? Boleh. Boleh. Tadi cikgu nampak cikgu Syarif mungkin perlahan sedikit ketika melakukan pergerakan zigzag sambil melantun bola. Kerana apa? Boleh ke cikgu macam tu? Boleh, ikut kemampuan murid-murid. Oh, okey. Faham. Kerana apa? Kerana setiap murid-murid kemampuan dia berbeza. Okey, baiklah. Boleh, kita teruskan dengan ulangan yang kedua? Boleh, cikgu. Boleh, sedia. Okey. Okey, sedia. Tiga, dua, satu. Baik. Bagus. Okey. Baik, cikgu Syarif, Chris. Betul lah, cikgu. Lebih bergerak dengan laju. Bergerak dengan laju. Ya. Maknanya kemampuan cikgu Syarif dan kemampuan Chris sangat hebat. Kerana dapat menangkap sambil bergerak dalam kelajuan yang berbeza. Daripada perlahan ke aras yang lebih laju. Lagi satu. Sedia. Lagi satu. Ya, yes. Tanya. Okey, macam mana rasa Chris? Macam itulah, cikgu. Macam itulah. Tak boleh rasa nadi pun dah meningkat. Kadar nadi. Okey, macam mana rasa Chris menangkap bola dan menerima bola tu? Sebenarnya rasa... kan, cikgu, bila saya dah tangkap bola, saya rasa lebih yakin sebenarnya. Lebih yakin? Ha. Kita dah rasa macam mana kita nak tahu. Okey. Untuk menangkap dan menerima bola, kita perlukan mata kita dan tangan kita fokus untuk menangkap dan menerima bola. Okey, kita boleh seterusnya? Okey, boleh, cikgu. Kita seterusnya. Baik. Okey, sedia. Tiga, dua, satu. Mula. Okey, mengundur. Kita boleh nampak pergerakan Chris lebih laju dan pergerakan cikgu Syarif lebih perlahan. Kerana apa? Kerana kemampuan cikgu Syarif untuk melakukan pergerakan koordinasi mata dan tangan secara zigzag. Boleh, Chris? Boleh, cikgu. Cikgu Syarif boleh? Boleh. Boleh. Okey. Macam mana? Kenapa boleh terlepas? Sebab kita tak fokus dan pada tangan dan mata kita untuk menangkap bola. Koordinasi mata dan tangan yang pertama pentingnya adalah untuk
untuk yang pertama adalah fokus kepada mata dan tangan kita untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan kita. Satu lagi Cikgu Syaril. Satu lagi boleh? Okey. Okey. Dah okey, tahniah Cikgu Syaril, Chris. Boleh? Boleh Cikgu. Alright, ambil nafas dulu. Okay. Lepas ni kita akan ada 3 set lagi. Ambil nafas dulu. Set yang terakhir set yang ke 3. Okey. Okey, sedia untuk set yang ketiga. Boleh ke nak ambil nafas dulu? Boleh Cikgu. Boleh. Cikgu Syaril okey? Cikgu Syaril okey? Okey. Chris okey? Cikgu, okay. Saya rasa nak cuba lebih laju sikit boleh tak sekarang? Lebih laju. Okey, untuk kali yang ketiga kita tingkatkan sikit kelajuan kita okay. Supaya kita dapat menilai macam mana koordinasi mata dan tangan kita. Boleh? Okay, boleh. Okey, sedia 3, 2, 1, mula. Nampak kelajuan semakin meningkat daripada aras perlahan ke aras yang lebih laju. Nampak Chris dan Cikgu Syaril. Wow, makin laju nampak. Okey, teruskan, teruskan. Lagi 2. 1 lagi. Yes, tahniah. Nampaknya Cikgu Syaril dan Chris berjaya meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Daripada gerak perlahan dan semakin laju dan semakin laju. Tahniah Chris dan Cikgu Syaril. Okey, seterusnya boleh aktiviti yang seterusnya? Boleh, Cikgu. Set yang terakhir. Okey. Okey, sedia 3, 2, 1, mula. Cikgu nak pergerakan tu lebih laju lagi kali ini. Boleh? Lebih laju lagi. Okey. Okey, teruskan. Mengundur. Ya, yeah, betul Cikgu Syaril, Chris. Baik, aktiviti ini adalah aktiviti aras yang tinggi kerana dia memerlukan lantunan bola dan juga pergerakan secara zigzag. Jadi, dia sesuai juga untuk semua peringkat umur. Cuma kita boleh improvisasikan dari gerak perlahan ke gerak yang lebih laju. Okey, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Cikgu Syaril terlepas. Saya tunggu Cikgu Syaril. Okey Cikgu, let's go. Cikgu Syaril. Alamak. Jadi Chris pula terlepas. Okey. Yes. Baik, yes. Okey, Cikgu nak tanya. Chris. Okey. Macam mana, apa perasaan Chris ketika menangkap bola tadi? Saya rasa lebih fokus Cikgu. Lebih fokus. Ya. Yeah. Maknanya Chris punya koordinasi mata dan tangan bagus. Masih Cikgu. Okey, Cikgu nak tanya pula Cikgu Syaril. Bagaimana perasaan Cikgu Syaril ketika Cikgu Syaril melantunkan bola dan bergerak secara zigzag? Penat. Rasa penat. Rasa penat. Rasa penat. Sama-sama. Bila kita penat, koordinasi mata dan tangan kita pun akan hilang sikit-sikit. Okey, faham. Jadi faham. Macam mana kita nak meningkatkan koordinasi mata dan tangan kita? Kita kawal pernafasan kita supaya kita boleh fokus untuk menerima dan menghantar bola. Baiklah. Okey. Baiklah cikgu, seterusnya kita buat apa cikgu? Baik, seterusnya. Yeah. Lepas selesai semua aktiviti ini, kita akan lakukan penyejukan badan. Okey. Sesuai dalam bahasa Inggeris, cooling down. Okey, jom kita cool down. Baik, seterusnya kita akan lakukan penyejukan badan ataupun cooling down. Okey. Kita akan mulakan daripada bahagian atas dan juga seterusnya kepada bahagian bawah. Baik. Boleh Chris? Boleh cikgu. Cikgu Syaril boleh? Okey. Kita akan mulakan dengan pergerakan tangan. Tangan kita akan genggam seperti ini dan buka sedikit. Okey. Okay. Tolak ke atas. Okey. Tolak ke atas dan kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita bergerak ke kanan kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita bergerak ke kiri. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita duduk. Murid-murid boleh duduk. Okey. Okey, kita duduk dalam keadaan melunjur. Okey. Kaki kita melunjur ke hadapan. Ya. Yeah. Okey, kita angkat satu kaki kanan dan kita silangkan ke kaki kiri kita. Okay. Baik. Dan tangan kanan kita letak tepi. Tangan kiri kita silangkan di bahagian kaki kanan kita. Okey, kiraan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, seterusnya kita akan lakukan di sebaliknya. Okay. Kaki kiri, silangkan di kaki kanan.
dan tangan kiri letak di bahagian kaki kiri, tangan kanan pula silangkan di kaki kiri. Okey, okay, sedia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Baik. Okay, kita dah nadi kita pun, keadaan nadi, denyutan nadi kita pun dah menurun. Yeah. Maknanya kita sudah melakukan aktiviti penyejukan badan. Yeay! Kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah. Hebatlah murid-murid. Baiklah, cikgu. Saya juga nak tanya, apakah kebaikan kita melakukan aktiviti hari ini, cikgu? Kebaikan untuk kita lakukan aktiviti pada hari ini, kebaikan dia banyak. Tapi cikgu bagi sikitlah. Okey, boleh, cikgu. Okey, kebaikan dia yang pertama, kita dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua juga, kita dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular kita. Baiklah. Sambil kita meningkatkan kita punya koordinasi, kita boleh tingkatkan kita punya daya tahan kardiovaskular kita. Baiklah, cikgu. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amir dan juga Cikgu Syaril untuk aktiviti hari ini. Dan kita akan jumpa lagi hanya di Cergas, di mana? Didik TV KPM. Bye semua.